Sup guys, balik lagi sama aku di sini Zero Craft, dan kita akan lanjutkan lagi petualangan survival Indonesia kita. Jadi guys, di episode sebelumnya kita sudah membuat villager breeder, dan kita juga sudah membuat ini penampungan villagernya ya teman-teman. Dan di sini juga ada beberapa updatean di mana ini pohonnya udah gue tebas dan sugarcane-nya udah gue tambahin biar tambah banyak penanamannya. Lalu pada bagian sini ya, ini gue udah hias-hias jalanan untuk ke farm semi otomatisnya ya teman-teman. Oke, mungkin segini juga udah bagus. Jadi kita tidur dulu ya teman-teman. Oke guys, jadi di sini gue iseng-iseng ngebuat ini guys, enchantment table, dan pada pedang gue ini terdapat looting dan fire aspect, tapi sayangnya level gue 28 jadi tidak bisa, ya harus level 30. Dan pada pickaxe-nya ada silk touch, fortune, dan unbreaking 1. Di diamond axe-nya ada unbreaking, band out of worried, unbreaking. Mungkin kita akan cari XP dulu lah ya. Dan di episode kali ini kita akan menghias ini, dan kita akan coba untuk membuat nether portal. Dan sekarang kita akan coba dulu mengunjungi villager breeder-nya ya teman-teman. Dan gue juga nggak tahu kenapa ini villager-nya ini masih terikat dengan bed-bed yang ada di sana ya teman-teman. Gue juga nggak tahu kenapa mereka terikat. Jadi airnya tuh gue ilangin, dan mereka pengen menuju ke sana lagi teman-teman. Ini menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke lah, oke kita tidak akan lihat dulu. Dan untuk ini niatnya gue mau makin nether portal, tapi gue nggak tahu cara kerjanya. Gue udah coba di testing world, dan itu portalnya itu nggak bisa jadi dua, balik lagi ke tempat pertama itu. Jadi gue nggak tahu cara kerjanya. Nanti kita akan lihat aja tutorial. Dan di sini bahan-bahannya itu kurasa ini aja, spruce log. Terusnya ada ini oak wood plank dan batu aja kali untuk desainnya ini. Oke, kita akan coba untuk mendesainnya teman-teman. Dan di sini kita kasih slab aja nih, emang. Oke, seperti ini. Oke, kita akan taruh ini di sini, dan di sini oke kita tinggiin aja 1, 2, 3, 4 ininya, samain, sip, 4. Moga-moga ini cukup. Lalu di pada bagian sini, dan iya pada bagian sini ya teman-teman, sip, di sini 1. Oke lah, oke sip, ini taruh sini aja. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bukan, ini pas banget teman-teman. Terusnya kita akan tutup aja kali ya pakai batu pada bagian sininya. Kita tutup pakai batu. Oke, dari sini aja, sip, seperti ini. Oke, nanti aja kita ngehiasnya, kita tutup aja dulu. Karena ini ruangannya cuma buat ngencan doang, gak mungkin lah bagus-bagus banget gitu. Jadi ya ini aja. Oke, pada bagian sininya juga kita kasih seperti ini, sip, tinggal kita penuhkan aja ya teman-teman. Oke teman-teman, ini tinggal sedikit lagi, sip, nice, udah seperti ini. Dan pada bagian depannya itu kita ganti aja jalanan ininya, pakai slab aja teman-teman. Ini sip, ini ke sini, dan ininya di sini. Oke, kita kasih ini di sini, di sini, dan di kebalik. Oke, di sini dan di sini ya teman-teman. Lalu kita tidak memiliki slab lagi. Oke, kita bikin dulu slab. Oh, ini dia.
Ini taruh sini. Oke, slab kayu aja ya, teman-teman. Kita taruh sini. Taruh sini. Enggak ding. Perlu. Kita akan hapus airnya dulu. Ini dan yang ini juga. Oke, ntar dulu kita lihat dulu dari sampingnya bagus nggak ya? Bagus ya teman-teman. Tapi kayaknya masih ada yang kurang. Oke, mau kita pakai ini aja. Sip, kita akan naikkan di sininya 2. Lalu, oh nggak bisa ya? Oke, di sini dan di atasnya 1. Sip. Nah, seperti ini. Bagian sininya juga kita taruh atas 1 dan seperti ini. Cukup, guys. Ini cukup. Aduh. Oke, tinggal yang ini ya, guys. Ini cukup nih. Sip. Oke. Sip, seperti ini dan yang atasnya. Oke, ini udah jadi. Aduh, ada suara drone pisan. Moga-moga dia nggak kesini. Oke nih, sudah seperti ini. Tinggal kita naik ke atasnya dan menutupinya ya teman-teman. Tapi atapnya enaknya pakai apa ya? Nah, kita pakai ini aja nih. Kita bikin ini, lalu bikin ini. Oh, udah ada guys. Oke, kita naik dulu ke atas. Sip. Sip. Oke, kita kasih ini di pinggir di atasnya aja. Seperti ini. Ini dan tinggal kita kelilingin aja ya, teman-teman. Moga-moga ini cukup lah. Kayaknya sih nggak cukup ya teman-teman. Ntar kita ambil dulu cobblestone-nya itu di rumah. Waduh, sakit. Oke, kita udah ngambil. Tinggal kita tutupin aja. Sip, seperti ini. Seperti ini, seperti ini. Ini kita tinggal kelilingin aja dulu. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu kita kasih slab di sini. Nah, kita tinggal taruh ini di atasnya. Kita tinggal muterin aja teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, sip, seperti ini. Lalu sampingnya kita akan kasih ini tangga batu, cobblestone stair dan mana makanan gua. Oke, ini. Ini penasaran guys sama zombie. Gua udah lama nggak bertarung dengan zombie. Oh, itu ada di sana satu. Gua butuhnya spider nih. Oke, ini nggak ada. Moga-moga itu nggak apa-apa ya. Kita tidur aja lah. Wah, oke teman-teman, itu ada zombie satu di sana. Ada dua guys, dia otw ke sini lagi. Aduh, kita bunuh aja sekalian dapetin XP-nya. Ayo sini. Sip, XP. Kamu juga sini. Sip, dapat XP lagi guys. Oke nih, ini kelihatannya kayak aneh ya teman-teman. Oke, kita tinggal kasih ini di pinggiran ya. Sip, seperti ini dan bagian sini. Oke, nice. Lalu pada bagian sebelahnya juga semuanya kita akan isi dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita sudah mengisi pada bagian sampingnya. Moga-moga aja ini bagus ya teman-teman. Lalu bagian depannya kita isi juga, tapi yang di sini dan yang di sini aja. Oke, sip. Sip lah, seperti ini aja dulu bentukannya. Dan pada bagian dalamnya nanti kita akan kasih apa ya. Oh ya, ini pinggirannya nih kita kasih ini. Dan habis, kita bikin lagi guys. Sip. Ada lagi. Kita bikinnya 3 gini. Dan ini kita hancurkan. Ini kita hancurkan.
Lalu kita bikin lagi. Aduh, ini kurang nih. Oke, seperti ini. Sip, seperti ini. Oke, teman-teman, ini mungkin cepet jadinya. Dan pada bagian sininya, ininya aja. Aduh, habis. Oke lah, segini aja. Sip, ini udah nice banget. Tinggal kita kurang bukunya aja ya teman-teman. Nanti untuk bagian pencahayaan kita bikin dulu ini satu. Sip, punya 7, moga-moga cukup. Kita taruh di sini, enggak di situ, di sini. Setiap ininya ada ya teman-teman. Oke lah. Oh ya, ini pada bagian bawahnya kita kasih stereo ya teman-teman, tapi terbalik. Kita kasih stereo terbalik aja. Ya, ini kayak penopang gitu untuk ininya, biar kayak kelihatan ini ada pengganjalnya gitulah. Oke, sip. Sip, seperti ini. Dan pada bagian depannya nggak usah. Oke, segini aja untuk pembuatannya. Mungkin nanti bagian atas kita akan ganti batu. Dan kita butuh slab teman-teman. Kita butuh slab lagi. Jangan slab kayu ya. Jangan slab itu kayu, jangan slab batu. Terus kita pakai slab kayu. Waduh, seperti mana itu guys? Serem dah. Oke, kita taruh sini. Satunya sini. Oh, ya gini aja kali. Oke. Oke, teman-teman, ini segini aja udah jadi. Oke, kita akan mengambil ini aja, teman-teman. Apa obsidian? Kita penasaran di Nether itu seperti apa ya, teman-teman. Dan tadi gua lihat di sini ada drone nut. Manakah drone nutnya? Kalau nggak salah di kolong. Oke, mati kau. Mati kau. Mati kau. Sip. Sebenarnya gua butuh tridentnya. Oke lah, kita akan turun ke bawah untuk mengambil obsidian ya, teman-teman. Kaget gua. Oh ya teman-teman, pada bagian tangga ini gua udah ubah menjadi ya ini, cobblestone stair, biar naik turunnya itu gampang ya teman-teman. Semoga-moga nggak ada zombie. Halo. Halo, sip. Ini kurang torch, nih kurang torch. Nanti pada itunya kita akan kasih torch, tapi nggak sekarang aja. Karena gua lagi mikir juga itu. Nanti gua akan bagusin lagi di off cam aja teman-teman. Sip, ini inventory gua nggak penuh. Kita ambil sekitar berapa ya enaknya? 10 mungkin. Oke guys, kita sudah memberikan pencahayaan dan oke, kita akan membuat Nether portal ya teman-teman. Oke, kita akan membuatnya di sini aja. Bentar, gua nggak ada kayu. Dan juga gua lupa membawa flint and steel. Kita akan ke rumah dulu untuk mengambil flint and steel ya teman-teman. Kalau nggak salah itu gua punya flint, tapi di mana ya? Aduh. Dan gua punya ingot lagi itu, iron ingot. Oh, ini ada 5, sip. Dan di manakah flintnya? Oh ini, sip. Kita akan menjadikan ini iron dan kita bikin flint and steel. Oke teman-teman, lalu gua akan coba mengambil
persediaan kayu gua yang hanya ada 3 biji ini akan kita olah menjadi stick ya teman-teman. Dan ya, gua lupa membawa batu. Oke, kita akan bikin dulu. Oke, sip. Nih gua mengubahnya ke mode peaceful dulu ya teman-teman, karena ya gua takutnya di Nether itu tiba-tiba ada yang menyerang gua tiba-tiba gitu. Kita naruh dulu ini barang-barangnya, ini bawa. Oh, ini kita taruh sini nih. Sip, dari tadi kita harus ambil XP guys untuk mengencain, dan kita akan mengencain looting aja yang gua ambil. Dan kita akan menaruh ini apa sih, obsidian. Oh, obsidian kita bawa guys. Oke, makanan ada, sip. Dan cobblestone kita bawa ini. Oke, kita akan ke Nether dulu. Nggak lama kok, cuma sebentar. Kita lupa membawa lapis lazuli. Oke, kita akan enchant pedang kita ini menjadi pedang yang sakti guys. Looting 3, kita ambil looting. Sip. Lalu ini kita dapat apa guys? Unbreaking. Oh, tidak, aku tidak mau unbreaking. Ya. Wih, ini fortune gunanya di pickaxe apa guys? Di pickaxe DX guys. Aduh, kok dibuang? Oke lah, nanti aja kita akan mengencainnya. Yang penting ini kita punya looting 3. Oke, barangkali di Nether. Oke, kita akan nanti aja kita akan mengubah modenya di Nether aja ya teman-teman. Dan kita akan membuat portalnya itu di sini guys. Oke, nah inilah saya membawa torch. Kita akan gali dulu. Oke. Sip, kita taruh sini aja. Dan ya, mana pickaxe-nya? Dan ini dia pickaxe-nya. Oke, ini taruh sini, sip. Kita hancurkan yang ini dan yang ini. Kita akan buat portalnya berapa kali ya? Kalau 12 kayaknya sih 2x2 guys. Bentar, yang simetrisnya di mana? Enggak ada simetris. Oke, kita buat di sini aja. Oke, kita akan lihat kita berada di mana guys. Moga-moga dekat apa itu yang gua lihat dari youtuber-youtuber lain itu, yang banyak wither skeleton itu. Moga-moga aja dekat, tidak jauh. Oke, sip. Nah, ini sepi dulu guys. Waduh, di mana ini? Ntar resolusi cahayanya gua naikin. Wow, ada itu guys, di atas guys, deket. Wah, ini deket guys. Oke, kita akan mengubahnya ke mode normal setelah yang satu ini. Sip. Nanti barangkali portalnya hancur kena apa namanya yang putih-putih terbang kayak tai gitu tuh, gak tau lah ya. Oke, pada bagian sini juga kita tutup juga. Oke, ini sininya tutup, dan di enggak di sini. Ini suaranya serem guys. Kita akan coba berburu yang namanya glowstone ya teman-teman. Oke, kita akan mengubah ke normal. Waduh, itu deket guys. Waduh, ini gak aman ini. Waduh. Aduh, sticknya gak ada pisan. Aduh. Lari dulu nih guys. Lari guys. Please jangan lihat gua. Please jangan lihat gua. Jangan lihat gua. Gua mau ngambil ini. Please. Mungkin ngambil blossomnya nanti aja teman-teman. Please jangan deket-deket gua. Kita ambil dulu ini.
Oke, sip. Oke, kita dapat ini. Enaknya nyari masalah nih, guys. Waduh, itu wither. Enak banget. Dari masalah, guys. Mati ya mati. Halo, satu kesini dong. Wah, itu tuh yang sendirian tuh, guys. Tapi itu ada, aduh, ada dua pisan. Aduh, ini serem, guys. Aduh. Ya masa gue kesana, ya gue diserang. Bentar. Itu ada loh, yang sendirian itu mau gue serang. Tapi itu ada makhluk-makhluk putih-putih kayak tai ayam gitu. Please lalu jangan, astagfirullah, dia kesini dong. Dia kesini dong. Gue nggak bawa stick. Waduh. Please jangan lihat gue. Gue cuma pengen ke sana barangkali dapat kepalanya. Please. Oke, dia deket. Maju, bodo amat. Hey. Ayo sini sok. Ayo sini, ayo. Sip. Kita cuma lewat call, guys. Waduh. Udah, kita pulang aja. Mungkin segini dulu video dari gua. Kalau kalian suka dengan video gue, klik tombol like-nya dan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Tentunya supaya teman-teman kalian tahu semua tentang channel saya ini ya, teman-teman. Oke, segini dulu. Bye-bye.